Eka mau lewat depan rumah ya. Eka lagi jalan-jalan manja. Oh my god. Belum, belum nyampe. Jumpa lagi sama aku, Panda di Kanada. Bukan Panda Gultom ya sekarang. Karena di luar cuacanya oke banget, Bu. Jadi, aku pengen jalan-jalan. Si Bubu nggak ikut tadi gue tanyain. Oh guys, gue tadi baru keluar sebentar. Diri 5 menit di luar. Pas ngerasain, oh ternyata dingin. Gue harus balik lagi ke rumah guys. Ambil jaket. Tapi nggak jaket winter ya. Jaket yang tipis-tipis aja. So, yeah. Sekarang gue pakai jaket guys. Ada yang lucu, si abang. Senyum-senyum aja. Gila guys. Tuh, abangnya lucu tuh. Pada, orang pada mulai jalan-jalan juga tuh. Ini keadaan di luar guys, terang benderang. Tapi jangan salah ya, ini masih agak dingin juga sih guys. Tuh. Aku mau jalan pagi, jalan-jalan santai aja. Sekarang jam, menunjukkan jam berapa ya? Jam 11 siang. Ya. Tadi gue liat kayaknya diri di balkon ini kok enak banget gitu loh, anget. Pas jalan begini anginnya semeriwing. Gue kira itu bakal gak terlalu dingin, ternyata anginnya semeriwing guys. Dingin-dingin manja. Ketin terus ya jalan-jalan ke hari ini. Jalannya ke sana aja kali ya guys. Kita lihat sini. Sini jalannya ke sini aja deh guys. Mau coba jalan ke sini. Ke rumah-rumah sini aja. Ini dingin nih. Bercahaya gini bukannya berarti hangat ya guys. Lihat enggak tuh? Sebagian salju-salju udah mulai cair nih guys. Si Bubu tadi ku ajakin gak mau. Si Bubu di rumah aja dibilang. Ini lagi kurang enak badan juga sih. Gila ya. Buat yang nanya aku pakai kamera apa, sekarang lagi pakai DJI Osmo Pocket. Karena aku ada beberapa kamera. Tapi kalau ini nih buat dipakai jalan santai dengan keadaan terang benderang itu endol, ya kan? Tuh gitu guys, rumah yang kemarin aku syuting itu tuh masih ya tuh. Udah mau selesai dia konstruksinya. Aduh, becek cin. Ya Allah. Tuh lihat guys, petugas tukang pos, bukan tukang pos sih, dia pure letter itu kayak pengirim barang tuh. Oke, itu si abangnya. Mau dong bang, bang, bawa ade dong bang. Ternyata jalan-jalan kayak gini menyenangkan juga ya guys. Aku mau jalan ke tempat si ini deh. Salah satu teman aku tuh deket sini. Dia ada di rumah gak ya? Coba kita telepon ya. Siapa tahu dia ada di rumah kan. Kita bisa main-main manja. Mana ya nomor teleponnya? Namanya si Nadia, aku lagi nelpon nih. Dia ada di rumah nggak? Halo? Selamat siang dengan Halo BCA, bisa dibantu? Bisa dibantu. Lagi ngapain ye? Lagi nonton drama Korea. Sama siapa? Sendirian, ya, suami tidur. Suaminya mana? Tidur. Tidur? Eka mau lewat depan rumah ye, Eka lagi jalan-jalan manja. Oh my god. Belum, belum nyampe. Yuk jalan keluar. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya, aku lagi sakit perut. Oh, ya udah deh. Minum dulu kolak, maaf ya. Minum dulu kolak. Ini kamu masuk di ini loh, di vlog aku. Hari ini, ya, sayang banget. Aduh. Kenapa sih hari ini? Enggak, tadi lagi iseng aja gue keluar ya. Pakai celana pendek ya, toh. Iya. Terus? Emang, emang gak
Saya dingin, Bo. Gue pikir karena kan gue kan duduk di balkon gue kan anget loh. I think it's warm, Bobo. So I gonna walk out. Terus gue pikir, oh I gonna use my short pants. Like, ya Allah, yo go ahead. Ya Allah, cun. Untung gak jatuh, Bo. Kalau jatuh nih semua ambiar ini kamera sama handphone. Gue bayang gak sih gue sambil nge-vlog sambil nelfon ye. Yo wes dah, selamat menonton drama Korea ya. Iya. Anda belum beruntung hari ini. Aku ikut nanti lain kali. Oke. Ternyata belum beruntung guys, si Nadia lagi sakit perut. Yuk kita jalan manja aja, langsung keluar. Nah di sini nih ada taman-taman bermain guys. Ini biasanya nih anak-anak kecil pada kesini nih. Main-main kesini. Aduh, enak banget ya. Coba ya di Jakarta ya, banyak taman-taman kayak gini. Yang gue senang di Kanada tuh kayak begini-gini guys. Ruang terbukanya tuh banyak. Ini kalau udah summer, ini hijau semua lo guys. Hijau semua. Tuh, itu ada apa sih? Tulang-tulang ya, Bo. Tuh, ada ladybugs. Tempat anak-anak bermain. Jadi emang udah peraturannya di sini ya. Setiap berapa kilometer ada perumahan, berapa ribu penduduk gitu, harus ada ruang terbuka, public school, samalah dengan negara-negara lain ya. Tempat ini di downtown loh guys, ya. Mereka tuh main site plan-nya atau tata kotanya tuh emang dipikirkan dari matang, dari zaman dahulu gitu loh. Dan sini nggak semua mentang-mentang downtown dibangunin bangunan-bangunan bertingkat, kagak guys. Jadi waktu itu waktu di apartemen lama aku itu ada burung. Burungnya manja. Hai burung. Say hi to panda. Say hi. Eh manja. Sombong deh kamu. Terus aku jalan sini aja deh. Pas lagi apa jenengnya? Ada mau bangun apartemen yang depan apartemen kolam aku itu. Mereka itu ngirim email, ngirim surat ke tangga-tangganya minta persetujuan untuk bahwa di sini akan dibangun bangunan ini. Kalau misalnya kalian keberatan atau tidak setuju, silakan balas surat ini, keberatannya apa untuk dipertimbangkan gitu guys. Jadi emang di sini tuh sama lah, di Indonesia juga sama kayak begitu, cuman di sini emang benar-benar kalau ada yang misalnya dia ngirim 100 surat atau 100 taruhlah 1000 surat ke tetangganya, nah misalnya ada sekitar 50% keberatan, nah untuk izin membangunnya itu pasti akan ditinjau lagi. Nah ini ada apartemen lucu nih guys, Oliver Park. Eh lucu banget ini bangunnya, baru deh. Eh lucu nih. Oh iya nih bangunan baru guys. Ah ntar kasih tau Bu. Seru juga kalau pindah ke sini, balkonnya tuh manja. Kaca-kacanya banyak, jangan-jangan udah kepenuhan kali guys, udah diisi deh pasti. Jadi ini apartemen baru, ini apartemen lama nih guys nih. Yang ini apartemen lama nih, tahun 70-an. Nih, iya kan? Suasana apartemennya seperti ini guys. Tuh ada speed limit tuh guys. And playground zone. Tuh, ya. Tenang ya guys di sini. Makanya gue seneng banget nih di kota gue nih, Edmonton. Tenang. Kalian gak perlu ngeliat muka Eka ya, ngeliat di luar aja yang penting. Eka sambil cocok manja aja. Tuh, ya. Lihat tuh. Nah, itu bangunan-bangunan tingginya. Apartemen lama nih, Bo. Ini tahun 70-an. Aduh, kuping gue dingin banget, guys. Nah, yang batu bara merah tuh, pojok sono, itu klinik. Klinik, yuk. Yuk, ada klinik gitu deh. Tuh. Sekarang kita kesini aja guys. Nah ini salah satu bentuk kayak apartemen tapi semi ya guys. Oh ini townhouse guys, townhouse atau rumah duplex nih. Tuh tangganya ada dua ya, ini disebut rumah duplex. Nah ini punya basement, ya, biasanya basement bawahnya itu disewain ke orang lain guys gitu. Jadi rumah ini bisa menghasilkan duit juga guys kalau kalian investasi rumah kayak gini. Nah garasinya tuh di belakang. Nah sini rumah rata-rata nggak di vlog, nggak dipagerin gitu. Hai,
I'm doing vlogger. Hi. Say hi to my YouTube channel. Hey YouTube. I get bored at home. Oh, I know, we all do. Have a good one. Tuh guys, orang sini ramah-ramah kan. Aku lagi nge-YouTube tuh, Mbak. What are you doing? I'm doing vlog too. Seneng enggak sih guys dibawa jalan-jalan sama panda ke sini? Bosen kan bikin video di rumah aja? Aku juga bosen, Bo. Bikin video di rumah tuh enggak enak, Bo. Lebih enak begini, jalan-jalan manja sambil ngobrol-ngobrol manja. Nah, di sini jalan ada sepeda. Nah, karena cuaca sudah mulai dingin, tuh lihat tuh. Ada orang mulai bersepeda. Eh, ini Risto Indonesia ini. Dia itu dulu sempat nyari forest worker loh. Ini restoran ini nih. Tuh, kalau kalian Google namanya Risto India nih. Gua pernah lihat di Jobel dia nyari supervisor nih. Ini restorannya. Jadi kayak rumah dialihfungsikan jadi kayak restoran. Nah, ini guys, suasananya. Tuh lampu merah. Orang-orang pada sudah mulai beraktivitas. Nggak boleh nyebrang walaupun keadaan sekitarnya kosong, yeah. Kalau di Jakarta ya udah nyelonong, boy. Tapi kita nggak tahu ya, Bo. Nanti kalau namanya banci lagi sial, kadang suka ada kamera gue di sini, guys. Kalau ada kamera di foto, ya kan? Manja gitu loh. Enggak sih. Kalau mobil tuh di foto, kalau mobil misalnya melanggar peraturan tuh di foto, di langsung jebret, kan ketangkep tuh. Apanya deh, plat nomornya. Nah itu tempat tato, Bo. Di pojok itu studio tato tuh. Jadi kalau kalian yang mau bikin foto tato-tato manja, kok foto sih, Bo? Aduh, dingin juga, guys. Nah sekarang lanjut lagi. Depan aku ada bapak-bapak manaknya. Jadi kameranya ngadep aku aja dulu ya. Ah, this is typical of. Nah ini salah satu bentuk rumah buat townhouse juga, guys. Hai. Nah ini rumah. Ini semi, ini namanya rumah tipe rumah kayak begini ini kayak bungalow tuh. Bungalow atau townhouse? I think so. No, this is townhouse. Ya, yeah. Enak nih garasinya dari sini. Bentuk apartemen juga, tapi dia nggak punya balkon, guys. Nggak ada balkonnya tuh aku lihat. Oh, ada tuh sebelah kiri. Ada. Nah, ini rumah single ya. Single rumah sendiri nih begini nih. Nah ini rumah udah kosong nih guys. Ya Allah, ini mah kayaknya udah dijual deh. Tuh dia punya kayak apa sih yang kaca-kaca gini. Nah ini bentuk rumah-rumah tua guys. Rumah-rumah tua di sana tuh sebelah kiri apartemen tuh. Jadi apartemen yang ya 4-5 lantai, sebelahnya itu apartemen yang high rise, yang constructions. Nah di sini sekarang kita ngelihat lingkungan sekolah ya. Ini sekolah kalau dibilang tuh Jakarta sekolah apa ya, SD Meksiko atau Hang Tua kali ya guys. Ini namanya Oliver School Park ya. Sekarang karena COVID jadi libur gitu. Ini hati-hati nih guys, ini licin nih jalannya nih. This is slippery. Nah ini nama sekolahnya nih, Oliver School Park. Tuh bangunannya tuh. Ini bangunan lama, ini Olivernya ini. Ya Oliver. Nih, ini kalau nggak salah ini 1987. No. Udah lama ini sekolahnya nih. Nah, gue senangnya tuh jalan-jalan siang-siang begini guys. Enak kan? Tuh, nah itu sebelah kiri tuh apartemen juga guys. Itu yang 3-4 lantai. Itu biasanya konstruksinya itu steel sama kayu. Jadi buat basementnya aja yang pakai construction concrete ya, beton gitu loh. Nah kalau nyari apartemen, usahakan yang ada balkon nih guys. Jadi kalian bisa berjemur-jemur manja. Nah ini sekolah di sini tuh seperti ini guys. Ini sekolah lama ya, SD ya, SD. Tuh, ini ada lapangan bermainnya, cuman masih ditutupin oleh salju. Sekarang kita mesti jalan dulu guys. Sebelah kiri itu ada rumah tuh, rumah berderet terus sana. Itu rumah-rumah kayak apa sih gue bilang townhouse. Dia tapi nggak lantai dua, tapi dia punya basement. Rumah seperti itu. Tapi harga-harga rumah sini ya lumayan mahal sih guys. Tapi kalau di compare dengan kota-kota seperti Vancouver,
atau Toronto, ya masih kebeli lah rumah-rumah di sini. Gitu loh. Jadi enak. Nih, walaupun begini kita masih halo, cute puppy. Tuh orang-orang pada bawa puppy-nya. Sekarang kita lurus ke sana sebentar. Terus habis itu do not enter. Nah sekarang, nah itu tuh bentuk rumah-rumah yang model kayak seperti townhouse. Ini rumah-rumah tuh. Kayaknya aku belok kanan deh guys, karena ini udah mau deket ke apartemen lama aku guys. Tuh, ini rumah-rumah gini nih dibangunnya ada yang tahun 70, tahun 80, rumah-rumah lama nih guys. Nah itu ada orang-orang lari bawa anaknya tuh, anaknya dikandangin kayak ini bo, kayak papi gitu anaknya. Tapi kadang jangan salah guys, itu bukan bayi ya, kadang malah waktu itu gue lihat isinya itu bo, apa, papi. Tapi ini gue rasa isinya bayi kali ya. Itu yang baju pink lagi lari, isinya anaknya gitu. Tuh. Ini sebelahkunya apa ini? Ini apartemen yang seru juga. Aduh gila dingin. Guys ternyata dingin juga guys, tangan gue. Tuh jalan-jalan manja ya di sini lagi. Suka ada yang nanya, mas itu mobil apa nggak dicolong sama orang? Di sini mobil puji Tuhan ya guys, aman. Tapi nggak menutup kemungkinan juga guys, misalnya kriminalitas atau apa, tergantung daerahnya sih guys. Kayak di sini ya, di downtown juga bisa aja kena gitu loh guys. Ini jalannya nggak terlalu asik lah. Yaudah deh, jalan ke sana ntar belok kanan. Nah ini lingkungan apartemen semua guys, rata-rata 3-4 lantai. Nah rumahnya sih yang tadi yang gue telepon itu daerah-daerah deket sini guys. Tuh. Now renting tuh, suka dipasang tuh. Now renting, bukan enting ya bo. Now renting tuh, kalau bisa lihat. Tuh. Nah, ini banyak pohon-pohonnya. Ini rumah loh guys. Rumahnya gede juga nih. Pasti orang kayak lama ya bo. Gitu. Ini bentuk apartemen-apartemen lama tuh di sana. Apartemen-apartemen seperti ini. Manja. Ini deh kalau nggak salah nih apartemennya dia. Iya deh. Kalau nggak salah sih iya ini apartemennya. I think so. This is the one. Kalau nggak salah ini apartemennya dia deh. Eh apartemen lu apa sih namanya, Juliet Manor ya? Oh oke, okay. Soalnya gue liat depan Juliet Manor, maksud gue bilang, hey gue di luar, say hi itu ke my vlog. Yowis, gue mau balik. Oke okay. Nah ini tipikal apartemen. Kalau kalian nyari apartemen, di depannya ada tulisan vacancy, berarti dia vacancy. Tuh, kalau gak ada vacancy ya jangan harap. Ini dulu. Jadi kalau apartemen itu kalian harus telepon orangnya, atau kalau ada websitenya kalian bisa register websitenya. Jadi istilahnya untuk ngantri gitu loh, ngantri untuk dapat prioritas kalau misalnya ada vacancy. Dan biasanya kalau kita bikin account di situ, kasih nomor telepon atau email, mereka akan telepon ya, landlordnya akan telepon, oh ya nih kita ada vacancy, terus nanti mereka akan telepon, mau view nggak gitu loh. Dan rata-rata juga ada juga bo, orang yang beli apartemen sini misalnya karena mereka tempat tinggalnya jauh bo, ya kan, dia punya rumah mungkin sama kayak di Indonesia lah, rumahnya mungkin di Bekasi gitu ya, karena dia lagi kerja construction di sini, kayak ini kan ada construction tuh. Nah orangnya itu nanti sewa rumah deket-deket sini, jadi setiap pagi dia bisa pulang pergi gitu loh. Nah baru seminggu sekali dia pulang ke rumahnya. Kadang kan mungkin mereka tinggalnya di Fort Saskatchewan atau di kota-kota lain kayak di Red Deer gitu kan. Kalau orang construction gitu kan pasti mereka nyari tempat tinggal yang dekat dengan tempat pekerjaannya itu guys. Tuh, kayaknya ini di apartemennya dia. Apa lu bilang Cun Mid City Manor ya? Iya ini gua depan lu. Lu ngadep kemana sih?
Lu yang ngadep yang ke ini ya, ke ngadep ke sekolah. Oh, sebelah sono dekat. Oh, dia ngadep ke sekolah, guys. Nih, ini aku tinggal belok kanan. Iya, gue baru ingat. Enak banget lu ngadep ke sekolah. Itu dia. Mana orangnya belum keluar? Itu dia. Dia belum keluar. Mana? Which one? Oh, there you go. Itu dia, guys, orangnya udah keluar. Hey. Lagi ngapain? Lagi nonton Korea. Oh, oke. Di atas lo ada orang juga, Bo. Yo, wes. Hah? Enggak terlalu dingin. Iya. Eh, lu udah dikabarin mau masuk belum? Belum. Oh. Enggak tahu sih, kayaknya bakal masuk mungkin pertengahan Mei ya kali ya. Ember. Iya, lu udah dapat kan? Udah. Gua udah dapat juga. Udah dapat yang kedua juga. Iya, dapat 1000 lagi gue. Oh, iya. Ya wes, penting gua udah tahu rumah lu. Gua kira itu sebelah sono. Bukan, ada di sebelah sini. Oh, oke. Ya. Ya. Bye. Nah, dia itu salah satu subscriber aku. Dia itu namanya Nadia. Jadi suaminya itu orang Sri Lanka dan suami itu ternyata teman kerja aku waktu di Dubai, guys. Jadi ceritanya tuh dia tuh DM di Instagram aku, "Hai Mas Panda," kata gitu kan. Aku subscriber aku. Terus dia bilang gini, "Oh, oke. Aku sekarang lihat Menton loh. Cepat banget. Lewat apa? Agency." Jadi agensinya tuh agensi orang India. Gue nggak tahu ngapainnya dari mana, katanya sih agensi di sini, makanya gue mau cari tahu nih pakai agensi apa dia kan. Dia bayarnya mahal, Bo, jadi total berdua tuh sekitar kena hampir 15.000, ya kan. Jadi suami istri, suaminya dapat working permit selama 1 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun ya, 1 tahun deh kalau nggak salah. Terus langsung bawa bininya gitu loh. Nah sekarang mereka lagi mau nge-apply PR, ya kan. Jadi si Nadia ini, singkat cerita ya, suaminya itu ternyata teman kerja aku waktu opening hotel di Abu Dhabi. Jadi kan dia kan ngasih tahu ke suaminya, "Eh, ini teman aku nih orang Indonesia di sini," kata gitu kan. Pas dilihat fiturnya, "I think I know him," kata gitu. Terus dia teks aku, dia bilang gini, "Nadia, Mas Victor, Mas Panda, suami aku kok kayaknya kenal kamu ya. Mana sih fotonya?" Pas gue liat fotonya, "Iya ya, familiar. Oh iya nih, gue tahu nih laki lu kerja di Nautilus di Abu Dhabi. Cuman gue gak tahu namanya." Gue bilang, ya gitu. Akhirnya ternyata ya, Bo, dunia itu kecil ya toh. Subscriber Eka ternyata suaminya teman kerja Eka dulu. Jadi si Nadian ini orang Indonesia. Aduh, becek, Bo. Dan suaminya orang Sri Lanka. Mereka itu ketemunya tuh di Maldives, guys. Waktu mereka kerja di Maldives, dan si Nadia ini suaminya kerja di kitchen, dan si Nadia ini dia tuh kerja di pastry gitu loh. Jadi mereka ketemu di Maldives, married, dan nggak tahu kenapa mereka bisa sampai ke sini. Jadi mereka ke sini tuh pakai agency, guys, gitu loh. Nah aku ini belum sempet mau interview dia nih, tapi ditunggu aja ya. Kapan ada mobil mau lewat? Kapan aku bisa interview dia? Orangnya baik. Dan kebetulan dia dapat kerja di salah satu di Fantasyland. Dulu kan aku pernah kerja situ. Dia nanya, "Pak Victor, Mas Vanda pernah kerja tahu Fantasyland?" Gue bilang, "Iya, kenapa?" "Aku dapat interview." "Ya udah ambil aja, bagus kok hotelnya," gue bilang gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Dia kerja dan ternyata baru kerja belum ada sebulan kena COVID ya, guys. Jadi mereka tuh baru datang, guys. Istrinya baru datang, kalau suaminya udah datang duluan. Suami itu kerja di apa sih namanya? Kayak restoran gitu, guys. Suaminya kerja gitu. Terus ya udahlah, pokoknya gitu singkat cerita. Jadi mereka baru dari sini, dan kemarin si Nadia kan nanya-nanya aku, "Mas, aku udah bisa boleh apply PR enggak?" Gue bilang, "Ya boleh aja, silakan kalau emang udah qualified. Yang penting IELTS-nya dipersiapkan," gue bilang gitu kan. "Oh gitu ya, Mas?" "Iya." Nah gitu, guys. Makanya dari kemarin tuh aku mau main ke tempat dia, cuma belum kesampaian gitu.
Nah, kalau yang kepo-kepo berapa sih renting apartemen di sini ya, yang kayak tadi itu? Ya, sekitar kalau satu kamar tidur tuh paling sekitar 1000 gitu lah, $1000 gitu. Dan kebetulan jadi kakak iparnya suaminya itu kan punya abang. Jadi abangnya itu tinggal di sini duluan. Jadi mereka tuh datang ya istilahnya udah enak, guys. Sudah ada yang bantu mereka. Ya aku sambil lari, guys. Aduh. Ternyata perjuangan ya, guys, ngevlog di luar sambil ngomong. Gua enggak tahu kedengeran apa enggak. Kalau misalnya enggak kedengeran, nanti aku ketik-ketik aja ya kata-katanya ya. Nah, aku lagi nanya dia juga sih, dia pakai jersey apa yang di sini gitu loh. Cuman pasti kalian kepo dong, mau dong bang agensinya. Dia itu, cuman agensinya itu dari India. Khusus nggak, bukan sih, bukan dari India. Agensi itu di Edmonton, tapi dia menghandle klien-kliennya itu dari India, dari Sri Lanka, Pakistan, dan sekitar-sekitar gitu, guys. Gue nggak tahu apa bisa dari Indonesia gitu loh. Ya biaya ya semua, dia aja ngeluarin sekitar 14.000 gitu deh, gitu guys. Belakang gue ada mobil tuh. Nah, sekarang aku lagi di perjalanan pulang nih, guys. Lihat tuh burung-burung. Hai. Nah, aku perjalanan balik ke apartemen aku. Ya. Lumayan, guys, jalan-jalan begini. Olahraga. Tuh kan tuh taman yang tadi aku lewatin tadi, guys. Jadi gue jalan cuma sekitar sini aja. Nah, kembali ke sini aja ya. Dia itu anak pastry, guys. Jadi suaminya tuh juga kayak CDP atau sous chef gitu deh di tempat kerjanya gitu. Ya semacam selevel supervisor. Nah, kalau supervisor gitu dia bisa langsung apply PR dalam waktu setahun, karena suaminya udah setahun di sini ya. Kalau si Nadianya kan baru datang. Jadi tuh mereka tuh ngapainnya waktu tuh di belas sih. Waktu mereka sama-sama di Maldives. Jadi prosesnya tuh ya lumayan cukup berapa bulan gitu loh. Jadi si Nadia itu sempat pulang dulu ke Indonesia. Nah, itu. Gitu guys, cerita aku hari ini ketemu subscriber aku. Tapi karena COVID ya, Bo, jadi ketemu jauh-jauhan ya, Bo. Aduh, enak banget sih, guys. Matahari panas kayak begini. Tuh, anak-anak kecil udah pada main-main di tempat umum. Dengar enggak tuh? Nah, kalau kalian kan suka nanya nih, Mas, kalau misalnya persyaratan buat renting apartemen itu apa aja? Yang pasti itu kamu akan diminta surat keterangan dari tempat kamu bekerja. Terus kalau misalnya kamu sudah ada T4 ya, atau slip gaji gitu, mereka juga suka nanya gitu loh. Jadi untuk melihat apakah kamu tuh secara penghasilan mampu untuk renting. Dan biasanya kalau renting apartemen di sini itu biasanya kalian di kenakan deposit. Deposit itu besarnya tergantung dari manajemen. Yang setahu aku sih biasanya itu minimum 1 bulan renting. Tujuan deposit ini untuk mengcover kalau misalnya, kalau kamu misalnya keluar nih, kamu kan keluar dan tiba-tiba pas dicek ulang ternyata banyak misalnya kamu maku-makuin dindingnya dan itu kan harus diperbaiki. Nah, makanya kalau renting sini tuh nggak sembarangan, guys. Kamu nggak boleh pasang paku-paku di dindingnya. Jadi kalian tuh harus patuhi peraturan itu, ya toh. Makanya kalau lagi renting tuh untuk nempel-nempel dinding itu kalau bisa yang pakai yang velcro gitu, guys. Satu. Itu kedua juga nggak boleh kotor. Kalau misalnya dilihat kotor atau banyak damage, ya mereka akan ambil uang damage deposit kamu. Jadi kamu misalnya bisa cuma terima setengahnya atau mungkin tidak sama sekali gitu loh. Itu tergantung bagaimana kamu maintain di apartemen tempat kamu tinggal. Nah, makanya kalau misalnya kalau kalian yang baru-baru kesini, ya misalnya single, kalau bisa sharing gitu kan, misalnya dua orang, atau kalian bisa renting room. Di sini banyak kok iklan-iklan seperti itu, guys. Misalnya nyari roommate, kalian bisa renting gitu, guys. Nah, sekarang kembali keluar ya, guys. Oh, anak kecil main sepatu roda. Itu dia.
Ganggu Mak Panda aja. Halo. Anak kecil tuh penasaran katanya. Gue ini megang apa sih? Nah itu apartemennya udah mau jadi loh guys tuh. Cepet ya. Apartemen yang aku itu. Ada abangnya lagi masak apa sih bang? Masak sayur ya buat adik ya bang? Ya kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau kamu mau renting apartemen di sini, kalian tuh nggak bisa kayak di Jakarta datang ketok-ketok pintu nggak bisa cun. Mbak-mbak ada termos es ya. Mbak-mbak ada kos-kosan gitu nggak ada guys. Jadi kamu harus menghubungi dulu, telepon dulu, bikin appointment, kapan bisa view. Abis itu baru dicek-cek-cek-cek dulu background check kamu. Kamu tuh kriminalitas apa tidak? Ataukah kamu pengedar atau tidak gitu kan? Abis itu baru deh dikonfirmasi. Oh iya, kamu eligible gitu kan untuk renting di sini. Jadi makanya untuk renting itu kita nggak segampang kayak di negara kita. Misalnya lo ada duit tinggal datang jebret gitu kan. Nggak gitu. Makanya kalau untuk awal, aku saran sih kamu misalnya renting room atau sharing basement aja dulu gitu loh. Ya kan? Kalau pengen cari cepatnya ya. Gitu nanti setelah 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan misalnya kamu sudah betah atau misalnya sudah menemukan tempat yang kamu suka, kalian bisa mulai move ke single unit apartemen gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah bawa keluarga, bawa istri, bawa anak. Nah, itu. Guys, capek ya guys. Ternyata nge-vlog sambil jalan-jalan begini. Napas tante, ngos-ngosan. Napas Mak Panda nih ngos-ngosan. Nah, aku udah mau sampai nih guys. Ya. Tuh. Sudah sampai deh di rumahku tercinta. Nge-vlog kayak gini baterai aku udah hampir habis seperempat ya. Setengah ya, Bo. Nah guys, sekian dulu vlog dari aku. Buat kalian-kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Nih, pojok itu ya. Klik subscribe, aktifkan bell-nya biar notifikasinya tuh muncul ya. Munculnya notifikasinya all. Jadi kalau Mak Panda bikin video, kalian langsung nonton gitu kan. Komen pertama kan dapat piring cantik, say. Segera ya. Subscribe itu gratis kocin, nggak bayar, cuman pakai jempol doang, tinggal pencet doang. Oke, sampai jumpa di vlog Mak Panda berikutnya.